pinjam 5 minit ya? Untuk interview, untuk buat video. Boleh lah, dokumentari. Okay, jap. Apa yang anda fikirkan bila dengar perkataan punk? Punk ni saya describe budak-budak yang sangat sosial, yang sangat liar, macam tu. Tapi bila sebut perkataan punk kat Malaysia ni, memang automatiknya kita terus tuju pada masalah sosial yang ada melanda remaja. Menurut agensi anti dadah kebangsaan AADK, seramai 95,219 remaja berumur dari 19 hingga 39 tahun telah terlibat dengan kes dadah di seluruh Malaysia sepanjang 5 tahun. Kebanyakan rakyat Malaysia berpendapat bahawa punk dan isu dadah negara saling berkait rapat. Justeru, peminat muzik underground tempatan dari pelbagai genre dipandang negatif. Bagi aku kenal straight edge ni daripada hardcore punk lah. Genre yang laju dan positif. Aku ada satu lagu yang aku paling minat daripada dulu sampai sekarang, lagu straight edge. Daripada 7 Second yang Till I Die. Dia tunjukkan kita yang kita boleh jadi orang seperti biasa tanpa menggunakan substance. Tak perlu ikut orang, itu je. Okay, definisi straight edge untuk saya adalah satu benda yang politik. Pada diri aku, disiplin diri. So, aku rasa untuk straight edge bagi aku, tak minum arak, aku tak merokok dan aku tak ambil dadah. So, sebenarnya straight edge ni banyaklah. Cuma yang bagi aku yang tiga ni, yang basic cukup untuk aku dengan Lip untuk jadi straight edge. Saya Ferdin Aziz, menyertai ataupun bagi in stage name in lah. So saya dah menyamakan stage for 20 years lah. Basically, organisation saya adalah from Malaysia. Dia satu pertubuhan di mana kita buat pencegahan dan pendidikan dadah melalui cara kreatif lah, musical, teater, penulisan kreatif dan gig dan konsert lah. Menjadi satu stigma sebenarnya mengaitkan muzik punk rock atau muzik berat dan muzik bising kepada drugs lah. Dalam band musician ni, tak kisah dalam bidang mainstream ke, dalam underground scene ke, masalah dadah ni tetap semua ada lah, betul-betul tak dapat nafikan lah. Straight edge dia tak ikut genre, tak kisah apa genre pun, sebab straight edge macam satu kataan tu lah, lifestyle. Ikut daripada pendirian masing-masing lah. Aku bagi band lah. Band setahu aku yang masih ada yang betul-betul pegang pada straight edge, Chick Hit of course lah. Dan ada band mungkin macam Sega Combat, Kiss on the Move, Home Run. Kalau
tapi banyak je band yang being drug free. Dia orang promote good lifestyle macam Rich Point, kita ada Great Free, kita ada buat Mended. Aku nampak daripada sudut ahli-ahli member tu sendiri. Walaupun dia bukan band straight edge tapi dia orang straight edge. So benda tu secara tak langsung dia orang dapat bawa dia punya idea positif tu untuk bandmate-bandmate dia orang lah. So benda tu bagi aku something good lah untuk see. Bagi aku, benda tu bukan satu masalah. Apa ada ramai kawan yang tak straight edge tu. Tapi tak apa, itu pilihan masing-masing. Macam local, untuk local straight edge memang tak ramai. Tapi aku rasa kat luar sana ada yang straight edge. So, kita support straight edge ni macam di luar negara juga. Ini bukan company pun. Banyak pelajar-pelajar saja mah, tak tahu. Okey, sorry. Okey. Sorry, bos. Okey.